Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian materi bahasa Inggris kelas 5 chapter 4, yaitu adalah kata preference. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan untuk kalian yang baru pertama mampir ke channel YouTube Ibu, jangan lupa kalian subscribe. Terima kasih anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Preference. Preference adalah suatu bentuk pernyataan yang menyatakan perasaan lebih suka dari yang lainnya. Biasanya kita menggunakan kata preference untuk memilih salah satu dalam dua pilihan. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada donat dan permen, manakah yang kamu lebih suka? Kalau ibu sih, ibu lebih suka donat daripada permen. Nah, itu bisa kalian gunakan lebih suka daripada, artinya adalah kata preference. Kita lanjut ya. Nah, kata preference itu ada banyak anak-anak, tapi hari ini kita hanya belajar yang like dan prefer. Kita belajar yang like dulu ya. Like itu memiliki arti suka, tapi like ini hanya untuk satu objek yang disukain aja. Jadi kalau kalian hanya suka dengan satu objek, kalian gunakan kata preference yang like. Jika ingin menyatakan lebih suka, ada aturannya nih dalam kata like ini. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama adalah subject plus like plus noun atau gerunds. Nah, gerunds itu adalah verb yang sudah ditambahkan ing atau kata kerja ditambahkan dengan ing. Misalnya sing ditambahin ing kan menjadi singing. Nah, ini contohnya. I like singing. Tapi kalian tambahin kata bendanya ya, atau nouns-nya. Singing a song. Saya suka menyanyi sebuah lagu. Lalu, rumus yang kedua, subject ditambah like, ditambah gerund, ditambah better than, ditambah gerund lagi. Jadi contohnya adalah si itu adalah subjeknya. Lalu like, kenapa like-nya pakai s? Karena di sini subjeknya si. Kalau subjeknya you itu tidak pakai s. Singing adalah gerunds yang ini, kata kerja yang sudah ditambahkan ing. Lalu ditambahkan noun yaitu singing a song. Lalu better than-nya di sini. Lalu gerund lagi atau nouns, play. Itu verb satunya ditambahin ing menjadi playing a guitar, yaitu nouns-nya. Oke, sekarang yang contoh ketiga, subject ditambah like ditambah noun ditambah better than ditambah lagi noun. Jadi ini nggak pakai kata kerja, langsung ke noun-nya, langsung kepada kata bendanya. Jadi contohnya adalah they itu subject, lalu like itu like suka, lalu noun yang pertama apa, misalnya coffee ya, lalu better than baru noun yang satu lagi tea. Nah, seperti yang tadi ibu lebih suka donat daripada permen, jadi ibu di sini tulisnya gimana? I like donuts better than candy, kayak gitu ya. Sudah paham ya kalau pakai like. Nah, sekarang kita latihan. Di sini ada satu pekerjaan, yaitu memasak. Jadi gini, I like cooking. Kalian bisa nulisnya I like cooking atau I like cooking a fish. Jadi pakai nouns-nya. Jadi kalian tuh sukanya masak apa gitu. Lalu, yang di sini ada dua kata atau dua kata kerja. Jadi kalian bisa tulis I like running better than painting. Kayak gitu. Jadi kata kerja better than kata kerja lagi.
jangan lupa plus verb ing. Lalu ada ini dan ini, berarti seperti tadi ya, I like candy better than donuts, kayak gitu. Jadi saya lebih suka permen daripada donat, atau kebalikannya, terserah kalian. Sudah paham ya? Nah, lanjut kita ke prefer. Prefer artinya lebih suka apa daripada apa, kayak gitu. Jadi lebih suka titik-titik daripada titik-titik. Nah, kita langsung masuk ke rumus. Jadi rumusnya seperti ini. Yang pertama, subject plus prefer plus to infinitive. Infinitive itu adalah verb atau kata kerja dasar yang tanpa dipakein ing. Jadi contohnya ini, they prefer to go now. Jadi mereka prefer tadi apa? Lebih suka pergi sekarang, kayak gitu. Jadi ini satu benda aja, satu kata kerja aja, kayak gitu. Nah, kalau yang contoh yang kedua, subject ditambah prefer ditambah nouns ditambah to ditambah nouns. Contohnya adalah my mother itu subject, prefers pakai s karena my mother itu kan she. Lalu noun itu lemon, to orange. Jadi ibu saya lebih suka lemon daripada orange, kayak gitu. Ya, kalian lihat subjeknya juga, like sama prefer itu bisa jadi ditambahin s kalau subjeknya tidak I, you, we, they. Oke, contoh yang ketiga, subjek ditambah prefer ditambah gerund ditambah to ditambah gerund. Jadi si itu subjek, prefers pakai s karena dia si, ingat-ingat. Lalu gerundnya kata verb ing-nya itu watching TV, menonton TV. Lalu to listening to the radio. Jadi gerund yang kedua adalah listening. Listening apa? Radio, kayak gitu. Jadi dia perempuan lebih suka menonton TV daripada mendengarkan radio. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke latihannya. Contoh latihannya. Nah, itu ada satu pekerjaan. Jadi dia tulisannya adalah they prefer to play now. Jadi nggak pakai ing. Jadi dia lebih suka bermain bola, bermain sekarang, kayak gitu. Lalu contoh yang keduanya, I prefer, ingat ya, nggak pakai s ya, karena I prefer running to painting. Saya lebih suka berlari daripada melukis. Lalu ini lagi, I prefer, langsung ke noun-nya ya, langsung ke bendanya. Kalau yang di atas ini, yang running sama painting ini adalah kata kerja ditambah ing. Kalau ini adalah langsung ke bendanya, nggak pakai kata kerja. Jadi langsung, I prefer candy to donuts. Jadi, saya lebih suka permen daripada donat. Kayak gitu. Kalian bisa perhatikan ya perbedaan-perbedaannya. Oke. Nah, anak-anak, sudah selesai materinya yang cukup singkat hari ini. Sekarang kita langsung saja mengerjakan exercise untuk kalian. Answer the following question based on the pictures. Jadi kalian lihat di sini. Di sini ada soal dan nanti ada jawabannya seperti ini, ya. Yang nomor 1, do you prefer playing musical instrument or dancing? Nanti di sini ada gambarnya. Nih, nomor 1 itu dia lebih sukanya ini. Jadi ini apa? Kalian bisa tulis di sini. Kalau ditanyanya you, jawabnya I. Jadi I apa? Apa or apa? Gitu ya. Jadi kalian jawab di sini. Ini ibu kasih contoh satu ya, misalnya, do you prefer running or painting? Kayak gitu kan pertanyaannya. Do you prefer running or
painting. Nah, kalau di sini ada gambarnya lagi running, berarti ibu jawabnya I prefer running to, pakai to sesuai dengan rumus yang tadi. I prefer running to painting. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kamu berarti jawabnya di sini apa? I prefer apa to apa sesuai dengan gambarnya. Oke, ini untuk nomor 2, ini untuk nomor 3, ini untuk nomor 4, dan ini untuk nomor 5. Sudah jelas ya anak-anak? Mudah ya. Lanjut, exercise yang kedua, buatlah sebuah tabel yang berisi kesukaan teman kalian. Berdasarkan wawancara, tulis kesukaannya dengan bahasa Inggris. Nah, di sini. Di sini ada number, di sini ada student. Ini nanti kalian tulis nama teman kalian. Misalnya nama temannya di sini adalah Ahmad Ramadhani. Preferensinya dia kesukaannya apa? Misalnya playing football atau painting atau traveling atau cooking. Kalian tanya aja sama mereka. Ya, kalian tulis di sini. Kalian harus kumpulkan 10 murid atau 10 teman kalian. Boleh teman di rumah, boleh teman di sekolah, terserah kalian, boleh saudara kalian, ya. Kalian tulis di sini dan kumpulkan juga di classroom. Oke, anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Thank you for watching. Kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya. Namun sebelum itu, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk kalian jangan lupa ya, subscribe, like, and share channel YouTube Ibu. Dan Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, goodbye.